Mau tahu ya cara membuat gambar, foto, atau desain grafis dengan AI ya? Aman, solusinya kita pakai Bing Image Creator. Nah, apa sih Bing Image Creator itu? Bing Image Creator ya adalah aplikasi milik Bing ya untuk membuat gambar apapun ya dengan memanfaatkan teknologi AI yaitu DALL-E 3. Anda tinggal masukkan ya instruksi gambar yang mau dibikin ya yaitu dengan prompt ya, kemudian klik kirim, maka ya instruksi itu akan dibuat otomatis bagi gambar oleh Bing Image Creator. Dan ini ya semua bisa Anda lakukan gratis tanpa bayar. Nah, penasaran gimana caranya? Yuk kita mulai. Oke teman-teman, kita akan praktek ya bagaimana cara menggunakan Bing Image Creator untuk membuat gambar dari AI ya. Untuk itu teman-teman harus pakai browser Microsoft Edge ya, kalau misalnya di MacBook ya. Jadi harus install dulu Microsoft Edge. Kalau di Windows sudah ada biasanya ya, langsung aja pakai browser Edge. Nanti tinggal cari aja di sini. Nah, ini Bing Image Creator ini. Klik. Nah, kemudian tinggal klik di sini ya, Bing Image Creator ini ya. Oke, kita buka. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini teman-teman ya. Jadi contohnya nanti teman-teman tinggal masukkan prompt ya ke sini ya. Misalnya teman-teman mau bikin gambar apa yang ada di imajinasi teman-teman, misalnya wanita Indonesia berhijab sedang misalnya berada di pedesaan. Ini yang singkat dulu ya, kita coba cek gimana nanti hasilnya ya. Ya, kita tunggu. Ini lagi di generate ya oleh Bing Image Creator ya. Kalau sekarang ini namanya sudah designer sebenarnya ya. Kita tunggu sebentar. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Cukup bagus, cuman ini banyak ya. Tadi memang harusnya lebih detail ya. Nah, kita coba lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa download ya atau bisa share ya. Tadi ada 4 gambar. Cuman ini untuk wajahnya kurang sempurna ya, karena memang ini AI dan tadi prompt-nya juga singkat banget ya, enggak terlalu detail. Jadi AI ini kita harus memberikan prompt itu yang sangat-sangat detail sehingga nanti hasilnya juga lebih bagus ya. Nah, saya juga mau kasih tahu ada prom-prom yang sudah siap pakai ya dari produk Jago Gambar AI ini ya. Ini teman-teman ya, untuk linknya langsung aja cek di deskripsi kalau mau mendapatkan tutorial ini. Jadi nanti dengan tutorial ini ya, teman-teman bisa menghasilkan gambar yang hasilnya lebih memuaskan dan sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi nanti ada chapter pertama itu tentang pengantar ya, text to image ya, apa itu text image, teknologinya, manfaatnya dan lain sebagainya. Kemudian di chapter kedua nanti teman-teman akan belajar bagaimana tools text to image yang versi free maupun yang berbayar. Kemudian yang chapter 3 itu nanti ada teman-teman membuat akun image creator, kemudian membuat prompt yang sederhana ya, kemudian penggunaan credit point dan menyimpan dan mengelola hasil image creator. Nah, kemudian ada pengenalan tools ya. Yang kedua itu bikin akun, mempersiapkan prompt, kemudian mengedit hasil image creator dan mempublish-nya ya. Itu yang chapter 4. Di chapter 5 ada seni membuat prompt ya. Itu nanti akan dijelaskan riset prompt style gambar ya, kemudian menganalisa gambar untuk mendapatkan prompt ya. Kemudian ada sesi unlimited imagine prompt ya. Ini ada videonya semua di sini. Kemudian yang
chapter 6 ini yang menarik nih. Ya. Jadi di sini ada tools-tools ya, secret tools powerful ya untuk replace wajah sesuai keinginan kita. Kemudian ada tools untuk merubah gambar menjadi prompt, ada tools upscale pixel gambar, kemudian tools editing dan creative tools gambar. Nah, di sebelah sini ada juga grup WA yang mana kalau teman-teman sudah mendapatkan akses produk ini, itu bisa join grup, bisa tanya-tanya, bisa diskusi di situ ya. Banyak teman-teman lain yang sudah berada di sana. Kemudian di sini ada tools refresh ya, 1-2, upscale pick, APK, image to prompt, dan ini 8500 prompt. Ya, ini coba kita cek. Nah, seperti ini. Saya akan buka, tapi ini ada passwordnya ya. Kita masukkan password ya. Oke, ini teman-teman promnya banyak sekali di sini ya. Ini bisa teman-teman lihat banyak sekali ini ya. Ini berapa halaman ini? Ada 74 halaman ya di sini. Nah, oke. Ini banyak sekali, saya akan mencoba salah satu ya untuk tes. Oke, yang ini saya zoom dulu. Nah, saya akan coba ini. Saya salin, kemudian kembali ke Bing Image Creator ini ya. Kemudian saya hapus yang ini, saya masukkan ke sini. Kemudian saya klik create. Nah, ini lagi mengenerate ya sesuai prompt tadi. Nah, itu gimana sih hasil dari satu prompt yang diberikan sebagai bonus dari pembelian produk Jago Gambar AI ya. Kita akan tes. Nah, sangat menarik kan gambarnya, artistik ya. Yang mana ini teman-teman bisa sebenarnya gunakan atau dijual di sebagai digital art ya. Itu ada marketnya ya, digital art dari gambar-gambar AI ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, untuk prompt-promptnya kita coba lagi deh yang lain. Kita coba yang lain. Kita pilih anime, kita salin, kemudian kita coba lagi, kita silang, kita tempel sini, kita create. Nah, jadi setiap meng-create itu nanti akan kepake satu poinnya, jadi lumayan lah ini tiap hari refresh ya. Oke, kita lagi meng-create ini anime ya gambarnya ya. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini hasilnya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Cakep ya, cakep sekali ya. Nggak ada yang cacat seperti tadi ya, karena memang prompt-nya jelas, detail, dan lengkap. Nah, ini bisa teman-teman download juga, bisa save dan share juga ya. Dan ini tersimpan nanti ke akun teman-teman, makanya pastikan login ke akun Microsoft ya sebelum menggunakannya. Nah, ini sudah ada tadi datanya semua ya. Oke, teman-teman, ini Bing ini sangat menarik ya, karena dia menggunakan teknologinya ChatGPT 4 yang ada DALL-E 3 ya. Itu jadi hasilnya sangat akurat ya. Kemudian kalau teman-teman mau coba-coba, ini bisa klik Suppress Me ini juga ya. Nanti ini di generate oleh si Bing Image Creator ya untuk apa prompt-nya. Jadi prompt-nya mereka yang bikinkan, menyarankan. Nah, ini tinggal klik create aja, nanti gimana hasilnya kita cek. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, seperti ini ya, a white marble piece of robot on a yellow background 3D. Nah, ini bisa kita lihat ya gambar-gambarnya. Nah, cakep.
Nah itu ya teman-teman, makanya yang paling enak adalah menggunakan 8000 Pro Mini ya teman-teman. Jadi simple, teman-teman bisa langsung copy paste aja untuk digunakan di Bing Image Creator. Dan untuk mendapatkan ini, langsung aja cek linknya di deskripsi. Nah, mudah kan caranya? Sekarang ya, silakan coba sendiri membuat gambar di Bing Image Creator ini ya. Kalau Anda ingin panduan teknis ya lebih lengkap untuk menggunakan Bing Image Creator ini ya, Anda bisa pelajari materi Jago Gambar AI yang sudah saya spill tadi. Ya, panduannya sangat membantu saya untuk mengoptimalkan hasil gambar ya yang saya inginkan dari Bing Image Creator ini. Langsung aja cek linknya di deskripsi untuk aksesnya. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat semuanya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.